Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Raden Imam Mukhlisin. Saya sebagai sekretaris Yayasan Keluarga Besar Keturunan Raden Qasim Sunan Derajat. Di sini saya perlu menyampaikan makna yang terkandung pada sarung atlas idaman yang tertera gambar singo mengkok. Gambar tersebut sebenarnya bukan gambar hewan secara umum, namun merupakan simbol atau ikon yang memiliki makna yang sangat dalam sekali. Singo itu artinya hewan yang buas, yang penuh dengan nafsu. Sedangkan mengkok itu artinya duduk, artinya tunduk, artinya bersila. Jadi makna yang terkandung di dalam gambar tersebut adalah mengartikan bahwa manusia yang kuat itu bukanlah manusia yang memiliki kekuatan tulangnya, memiliki kekuatan ototnya, tetapi manusia yang kuat adalah manusia yang dapat mengalahkan hawa nafsunya. Jadi dalam bahasa Jawanya itu orang yang kuat, wong sing kuat iku ora wong sing otot lan balungi kuat, tapi wong sing iso ngalahno hawa nafsunya. Itulah makna yang terkandung di dalam gambar singo mengkok yang ada di dalam sarung atlas idaman tersebut. Jadi makna yang terkandung itu seperti itu. Semoga ini bisa menjadikan pencerahan bagi semuanya dan bisa memberikan kemanfaatan. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.